Pandemi COVID-19 dengan berbagai protokol kesehatan masyarakat yang harus ditaati membawa begitu banyak dampak bagi kehidupan masyarakat. Namun hal itu tak menyurutkan semangat untuk tetap menjalin keakraban antara Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak dengan warga di wilayah binaannya. TMMD bukan saja mengerjakan sasaran fisik, tetapi lebih dari itu, bagaimana masyarakat mengenal anggota TNI lebih dekat lagi. Citra TNI yang sebenar-benarnya harus diketahui oleh warga sebagai mitra masyarakat dalam pembangunan. Tak ada jarak antara TNI dan rakyat. Hal itulah yang terlihat ketika dan Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak, Kolonel Infanteri Jajang Kurniawan SIPMM, bersama dan SSK Kapten Kavaleri Edi Darmadi berbaur dengan warga di lokasi TMMD ke-111. Bukan kali pertama ini dilakukan, pasalnya komunikasi untuk menciptakan kedekatan atau kemanunggalan merupakan rohnya kegiatan TMMD. Kemudian orang saya pasang kalau di pasar untuk jualan, mereka ditolak karena apa? Bapak di sini kan nanti bagaimana kalau pindah? Seorang pemimpin harus selalu ada di tengah-tengah anggotanya dan berbaur bersama warga, baik di saat di lapangan maupun saat istirahat. Itulah yang dilakukan Dandim 1207 Pontianak sekaligus dan Satgas TMMD ke-111 ketika melakukan kunjungan ke rumah warga di Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya. Tim Liputan melaporkan.